Dewan Pandit Indonesia. Seru ya malam hari ini ada Champions League yang jelas. Mau nyapa dulu buat fans MU apa kabar? Masih berantem nggak oleh N, oleh out? Udah out ya. Tapi yang jelas fans MU sepertinya bakal menghadapi kebahagiaan Fana yang malam hari ini sepertinya akan terhenti. Ya, caretaker mereka Kerik akan menghadapi ujian berat. Karena akan menghadapi juara Europa League musim lalu via Real. Apalagi nanti akhir pekan nanti akan menghadapi sampah puncak klasmen Chelsea. Kira-kira Kirik bisa memberikan kemenangan perdana nggak malam hari ini? Kita lihat nanti ya. Oke yang jelas pertandingan gering-gering sedap nih ada Chelsea versus Juventus yang juga saling berebut pemuncak klasmen. Kemudian kira-kira Milan bisa lolos nggak ya? Fans Milan mungkin bantuan doanya mungkin bisa lolos. Mending fokus aja di Serie A deh ya. Lepasin aja deh di UCL ya. Oke setuju ya tapi pasti enggak ada yang enggak setuju kalau pilihan akinya adalah Gforce fast moving atau produk lokal asli buatan Indonesia punya pabriknya sendiri di Jakarta ya. Kemudian buat kalian yang ingin tanya-tanya spesifikasi, harganya silahkan cek e-commerce ada Tokopedia, Shopee, Blibli, -bli, Bukalapak Gforce. Nah, kemudian ada juga program beli sekarang pasang nanti Uh, beli sekarang, pasang nanti kapan saja dan di mana saja ya. Jadi kalian bisa cek tuh IG-nya. Ah, itu dia ya, underscore ID. Siapa tahu kalau kalian sudah follow, harus follow ya. Nah, banyak promo-promo yang akan dibagikan oleh mimin setiap minggunya. Oke, kalau kemarin sudah ngedapetin sepuluh ribu, <tuk> udah lama yang ngedapetin sepuluh ribu, pasti Veko Justin ya. Mudah-mudahan hari ini ya lima ribu lah ya, lima ribu bisa lah ya. Apalagi ada Coach juga malam hari ini dan bersama partner gua. Siapa lagi? Kalau bukan Papi Rovan, tapi kita akan li lihat setelah yang satu ini. Waktu episode yang bentak gua ini, 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 Gila kan ini ya? dua jabatan ya, <tabih> Tamu hmm. pertama CEO. Kok hmm. oh, bentak kayak gitu? Udah langsung inilah terakhir murasa gua. <tabih> Aku terkejut sebenarnya dari dua-dua ini ya di belakangnya Jimmy ya, terkejut aku Ya. Untuk menaikkan subscriber dan viewer channel ini dengan cara saya akan mengundang salah satu youtuber dan stand up komedian terkenal untuk promosi channel ini. Oke okay, silahkan. Ali Pratama ya bang. Ah hari ini mau jadi orang mana lagi oh biar ini uh, pindah saya ke Purwodadi bang. <tuk> <tuk> ah, <tuk> adik, <tuk> uh, <tuk> luar biasa, <tuk> luar biasa, <Dapat>. <tuk> <tuk> luar biasa. Jepreti, itu dia stand up bola raga league. Jangan lupa nanti saksikan setelah DPI jam 9 malam. Jadi kita akan lihat bagaimana babak terbaru 16 besar. Bagian kanan, Yuwasta stand up bola raga league. Dengan juri tamu ada si, tapi tadi, Lolox. Kemudian ada Putra Patinama, ada Obi Mesak, sampai Indra Primawan. Itu dia, jadi, jadi jangan lupa untuk menyaksikan di Jebret Media TV setelah DPI jam 9 malam. Oke, malam hari ini sudah ada wih senior-senior, ya. ada Papi Ropan. Papi, sehat selalu, Papi. Sehat, sehat, sehat selalu. Kita akan cek lagi besok di PSBB ada Coach Asin. Dapat KFC lagi nih, eh jemput ayam. <laughs> Pecah telur nih, Papi. Gue sih, kalau taruhan gue sapu bersih semua. Asik. <laughs> Abrau udah kapok, udah hatrik kalah Abrau. Abrau nggak berani lagi. ya. Sekarang Gerry. Entar malam gentong. Aiy, emang gentong apa nih? Belum lagi gentong. Dia dia pegang Benfica, gue pegang Barca. Asik. Nah pas banget ya kita malam hari ini. Biarin aja. Salah itu. Biar kita sapu bersih semua itu yang di belakang layar itu. Pas banget nih kita ngomongin Benfica versus Barca, tapi kita ngomongin soal salah satu pemainnya itu Pedri ya, berhasil melaporkan Golden Boy. selama musim lalu diperas ya. Di Timnas, kemudian di barca juga. Hmm. Ini menurut kalian wajar lah mendapatkan Golden Boy ini ya, Koci? Ya? Wajar. Sa wajar. Sangat wajar. Hmm. Gue masih ingat pada saat uh, Kuman masuk, uh, Pedri baru diberi dari Las Palmas kan? Nilai 7 juta. Cuman. Kuman bilang, <coughs> ini di uh, si Kuman ini punya dokumentasi di TV Belanda kan? Oke. Okay. Kebetulan gue bisa lihat, uh, dia tanya, gue gak tahu siapa itu Pedri. Dan orang bilang salah satu pemain uh, yang berbakat. Dan ujung-ujungnya di bawah kuman dia menjadi starter. Sampai ikut Piala Dunia, starter juga. Starter juga, betul. Sampai ke Olimpiade, mungkin awal masih belum habis itu starter juga. Habis itu pulang sini, cedera. Cedera, oke. Okay. Ini kira-kira diperas kali Jadi ya? ini diperas itu. F hmm. FA Spanyol tuh gobloknya minta ampun. Bener-bener harusnya Olimpiade itu enggak harusnya skip harusnya dia nggak yeah. ikut betul okay. mestinya dia tidak ikut di Olimpiade cuma saya kaget juga bahwa setelah habis habis habisan tampil di Euro mm -hmm. dan tampil memang bagus di Olimpiade mm -hmm. juga dia nggak hebat hebat amat bisa tampil nggak all out gak. kali, dia ya, kali gak, ya. terlalu capek udah iya, udah, udah capek betul. udah nggak udah bisa ini ini bahaya kan kalau dia terus diperas begini dia pemain masa depan bagus betul. talenta bagus ya wajar dia dapat uh, penghargaan tapi Jangan-jangan dia bisa sama seperti ketika Dembele itu datang dari Dortmund dalam usia 19 tahun oke. dan Anda bisa melihat Dembele sekarang bagaimana? 5 Banyak musim, sidra. 5 musim bersama dengan Barcelona apa yang dia buat? Enggak. Enggak ada. Padahal cuma main lima kali. Oke. Kemudian Cidra, hmm. datang pertama cuma 17 pertandingan. Sekarang belum ada belum belum bisa main bersama dengan Barcelona. Sudah 13 pekan kan berlangsung. Itu nah, ini bahaya dihatikan. kalau anak ini bagus tiba-tiba dia akan ikut seperti Dembele kejadian kan rugi besar bagi Barcelona padahal kalau dia nggak cedera kan oke okay nih pemain ini masa depan dia oke okay, kok ya yeah. dia khawatirkan seperti kata Pak ropan Gak. takut seperti nih. ini Sering, ya, betul gue setuju yeah. dan dan intinya ya ba Barca harus lebih peduli sama pemain-pemain muda kayak gini pemain betul. muda ini kan yeah. bukan bukan Pedri doang hmm. masih ada kavi baru 17 tahun ya, ya. Atau, atau 18 tahun Niko, um, Haffes, udah ya. banget lah hmm. terus uh, kemarin Abda Samad mainnya hmm. luar biasa Taduh. winger kanan belum hmm. Niko. Hmm. jadi pemain-pemain ini harus memang di di apa ya Uh, jangan selalu menjadi starter lah. Harus Rotasi. bisa dirotasi. Ya. Okay. Karena ya ke kembali itu, mereka itu bukan hanya dari sisi fisik tapi juga dari sisi mental juga belum siap. Okay. Gak bisa selalu diteken kasaran begitulah. Jadi semoga Safif paham soal hal itu dan uh, karena ini yang penting jangka panjang kan. Hmm. Nah, Munchen aja udah nawar 80 juta. Buset. Masih 18 tahun, ntar lagi 15 tahun nih. Eh, 19 gua, ya, tanggal. Gue sih 80 juta, Gue gak gua gak jual skip dulu ya. Minimal 250 baru gue jual. Buat, buat apa ah, lu baru 18-19 tahun loh? Iya, masih bisa berkembang. Iya, 80 juta mana nothing. 2 tahun lagi mungkin harganya 150. Ngapa ini jual 80 juta? Kemarin beli Dembele. Dembele, iya, dembele, kan? dembele aja udah. Beli iya. 105 juta euro beli dari Dortmund. Iya. Dembele ada klausul, Dortmund, pelepasan dia 400. Iya ya, kan bagaimana pemain seperti ini? Tapi 400, kalau, kan? Gitu. ini kan... apa namanya tim fisioterapi, tim pelatih fisiknya udah dipecat semua. Jamannya Kuman ya, udah diganti semua. Ya. Dan sebelum Kuman juga itu sama. Nah sekarang diganti orangnya Safi. Semoga berpengaruh Oke. karena uh, kalau Dembele fit itu value-nya bisa naik. Kalau dia dia kan antar antar malam di bench. Ya. Lawan Benfica, Benfica gak main lah. Kalau mulai beda. malam ini sampai berikutnya Sampai akhir musim Dia bisa, dia gak cedera lah Mainnya bagus itu value-nya bisa naik gitu. Hmm. Tapi tapi iya, tapi memang bahaya itu masalah buat Dembele kan itu, selalu dari musim ke musim itu saya katakan di awal kan, hmm. bahwa lima musim ini dia nggak enggak, enggak nggak maksimal mainnya karena itu dengan cedera walaupun dia pemain bagus bisa dikatakan bagus Betul. tapi karena cedera ini kan mengganggu ya? Iya masih muda sekarang dia udah 24 tahun depan 25 ya. ya. itu nggak bisa lama-lama kalau 20, 27 tahun nggak nah, laku juga piknya harus iya, sekarang harus sekarang harus sekarang harus kan, tapi dengan posisi seperti ini kos nggak bisa bikin apa-apa dia kalo dia cedera lagi kan? iya. sangat sulit makanya semoga tim visionya sudah benar Iya. dan uh, dia tahu diri jaga makanan jaga kesehatan cukup istirahat sehingga dia bisa punya value lagi bukan untuk bar saja tapi untuk dirinya sendiri oke okay. emang ya, dia... ke, ke, karena kalau dia seandainya dia mainnya bagus dia dijual ke City contoh contoh kasih contoh aja hmm. atau Newcastle hmm. dengan harga let's say mungkin di bawah 100 let's say 890 ya, masuk akal ya kan dia bisa punya gaji yang tinggi okay. dia bisa negotiable, ngerti gak? Yes. tapi kalau cedera terus ya orang juga malas beli coba klausul pelepasannya juga kan tinggi coach itu yang harus dilihat yeah. juga pelepasannya dia itu kalau orang berpikir kalau dembele yes. ya mungkin kalau pedri atau gavi Nah, wajar itu masih, wajar masih banget. tapi itu pun sudah, di, sudah dipatuh satu t, kan? satu t kan waduh, yes. satu t kan waduh satu t berat kalau, kalau dembele bisa, mungkin dia. berpikir dua tapi saya ini. pikir oke okay, ya yeah. pelatih fisik itu memang berpengaruh hmm. kita di zaman kuman apa semua banyak pemain pemain muda ini kok lebih banyak cedera gitu di barcelona ada apa sebenarnya ada apa saya pikir ini jadi hmm. memang benar bahwa harus ditinjau kembali yaitu pelatih-pelatih fisik mereka kalau Ansu Fati, Ansu Fati. yang begitu nah, bagus. Tiba -tiba Cidra, Cidra, Amarabu, nah, tiba-tiba Cidra Pedri, nanti kita akan lihat nanti kalau nggak diganti bisa aja Gavi bisa Cidra. Cidra gantian iya, ya kan? Nah. Ini ini berbahaya gitu kan. Mempengaruhi perburuan apa juara di La Liga sama di Grup iya. H ini. Cidra -Cidra ya, grup begini, H kalau Cidra-Cidra begini, kalau Cidra-Cidra begini datang aja ke Bayern Munchen pasti selesai itu. Iya. Karena punya dokter yang bagus. Oke, kan? bagus. dokter kakar -kakar dokter, dokter bagus ya? sama banyak pemain pemain Cina oh, kalau ke Munchen itu sembuh robot. Enggak pertanyaan sekarang kalau <laughs> kalau kalau ke Munchen tantangannya apa? Di liga udah enggak ada tantangan lagi. Champion yeah. aja, coach. Champion aja, Champion. betul. Kalau di liga susah kalau di liga enggak bisa juga kan. Yes. Kalau saya sih enggak perlu dia juara liga, terlalu muak, bosan gitu kalau Munchen. Tapi kan di di, di Champions, Champions bagus gitu loh, yes. dan rekor munculan kan setiap tampil di Champions kan orang berhitung benar kan, hmm. karena DNA-nya sangat kuat. Sangat kan. Paling kuat, tidak itu. perempat final, semifinal, juara. Enggak pernah ada, kalau, kalau, kalau di grup, ya. kalau di grup susah untuk untuk digoyang, nggak bisa puncak puncak juara, pasti juara grup jamina. terus, ah. pasti lolos. Nah, itu pemain yes. pemain kesana kan bisa ini. Karena misalnya lihat, Pep aja pelatih yang bagus, setelah istirahat dari barca dia pilih klub mana? Dia nggak pilih klub besar. Dia pilih Ben Munson. Lu besar kan Ben Munson? Oh, bukan Munchen maksudnya lah. di buka <laughs> ya, Maksudnya kan di luar. Kalau di Jerman buka. Iya, iya. terlalu gede lah ya, baru, baru dia pindah ke City kan. Tapi hmm. dia dari Munson dulu pemain-pemain. Hmm. Coutinho yang enggak begitu bagus kan bersinar juga Jadi di bersinar situ. Jadi bersinar itu. Tiago. Ya, ada perubahan secara Paya. fisik ya. Pemain-pemain hmm. yang cedera, eh apa si Sané. Dia patah bermain di di City. Datang ke situ kan sampai sekarang enggak patah-patah kakinya. Ya. Kalau untuk di pertandingan di, di, juga ya. Iya, okay, karena tapi memang dari dokter dari pelatih fisik juga oke. Okay. Tapi ngomongin Barcelona ini kira-kira walaupun tanpa Pedri ya menghadapi Benfica nanti ini perebutan cukup seru ya. Karena Barcelona yeah. peringkat 6, Benfica peringkat 3 dengan uh, per, eh, peringkat, peringkat Barcelona 6. 2, poin 6, 2, ya. Benfica peringkat 3 dengan poin 4. Ini Benfica bakal ngotot nih bakal menyulitkan Barcelona nggak coach? Iya, yeah, uh, enggak. Tetap Barcelona di atas. Iya. Karena kalau lihat menangnya dari Barcelona juga counter. Oke, nah oke. kalau mereka bisa mengantisipasi counter gue berapa kali nonton Benfica gue nggak begitu impres dengan tim ini kemarin ngalamin tiga nol loh lumayan. Iya ya, di iya, atas iya, kertas iya. Lu nonton nggak nggak kan gue yang nonton oke iya jadi kalau uh, <laughs> kalau kalau kal kal lihat dari permukaan nggak mereka beruntung itu, itu, itu. benar-benar dua shot dua gol kok hmm. Ta seharusnya nggak dilepas seharusnya dengan kemenangan ini mereka akan lolos hmm. sebagai runner up karena juara grup nggak mungkin dipegang Muncen ya, ya. uh, dan Muncen kemungkinan besar juga akan menang jadi untuk gue sih um, harusnya kalau Sané Dembele bermain karena Abdeh Samad nggak bisa main juga Ansu Fati gue nggak tahu. Ansu Fati bi belum bisa juga, coach? Belum, belum, belum bisa. Lah. Lah. Asli ya, Ansu Fati bisa. belum, Fati, belum bisa. Bidri, uh, kalau lebih fokus ke counter attack hmm. bisa mengantisipasi uh, counter attack harusnya Barca bisa menang. Oke. Okay. Ya kalau bermain di kandang seperti ya, ini. dengan bahaya... kemauan mereka hmm. menang, iya. Keterlaluan kalau bermain di kampung mereka tidak menang. Tetapi kalau melihat juga kemarin bagaimana nah, mereka, susah ya? payah juga susapaya kan? Goal, kan, hanya penalti juga melawan Spanyol. Betul. Iya kan, walaupun mungkin dari segi aspek mereka menguasai permainan, tetapi kan hanya datang dari penalti. Hmm. Mestinya kan mereka bisa menang lebih dari itu. Betul. Melawan Spanyol ya kan, dalam yeah. derby ini. Tapi kalau cuma yeah. datang dari penalti juga, memang perlu kerja keras, seperti melihat sini. Kalau dimenang di atas-atas, oke okay lah, menang lawan Benfica. Namun, pasti ada perjuangan. 1-0 kan udah lolos. Iya, mereka, yeah. mereka butuh menang. Dan kalau menang sih bisa, cuma tetap harus kalau waspada. Kalau mereka iya unggul iya. dulu feeling gue mereka menang. Tapi karena kalau, Benfica akan keluar. Kalau Benfica unggul duluan bahaya juga tuh. Bahaya itu juga yang bahaya. Itu, bahaya. Hmm. Ya itu, kan? Kan? itu yang bahaya. Kalau Benfica itu, curi itu harus diantisipasi. Iya. Okay. Gitu. Kalau melihat uh, ya Pedri cedera, kemudian Fati juga cedera. Lini depan seperti apa nih coach bayangannya coach? Eh uh, ya, terbaik ya ha paling ditaruh di kiri, Depay atau Depay di kiri dia pasang Luik Diong. bisa juga. Nah, yang yang repot ini kan di kanan. Enggak ada pilihan. Des masih bisa kan? Di beli enggak? Des cedera, Cidra iya. Belum fit juga. Yes. Eh uh, bah bahkan Sergi yang jadi bek kanan. Jadi mungkin sistemnya di dirubah enggak bisa main 4-3-3. Hmm. Cuman gue enggak tahu 4 -4 apa 2, yang ya? disulap sama Safi lagi. Okay. 4-4-2 kok sebenarnya aja kan. Yeah. Lo bio yang bermain sama Depay Seperti aja. aja ya? Se sebenarnya 4-4-2 juga uh, udah oke. Okay. Okay. Ya 4-4-2 kan okay. dengan dua pemain handal ini depan bagus lah, apalagi butuh menang kan. Nah. Iya, bermain di kandang dan cuma satu kosong dapat sih. Bisa. Ada bisa Ada perubahan dapat. banyak kok dipegang Safi kemarin pas menang derby Catalan, walaupun ya menangnya tipis aja lah e. ya. Yang penting ada tiga poin lah yang pertama hmm. ya. Dan ini empat, empat gelandang, empat belakang oke okay lah cukup untuk siap, mereka siap. bisa. Pasti penguasaan bola tinggi. Pasti. Bahasa pasti. Gue bilang justru harus kasih kesempatan ke Coutinho ya sebagai starter. Kenapa, Coach? Jadi bisa main Luke De Jong uh, sama Depay, depan. De, Depay sama sama Coutinho di belakangnya tiga midfielder yang cenderung lebih bertahan. Oke. Okay. De Jong, Busquets. Iya. Sama di, di cover dengan wing, wing nya aja. Jadi untuk mengatasi pasti Gavi pasti bisa main lho, Teh. Gavi, Gavi bisa. Iya. Bisa, bisa. Iya, Gavi bisa bisa. paling Gavi bisa. De Jong sama iya. Busquets. Iya, Gavi, Gavi De Jong Busquets iya. bagus kalau iya. ada Coutinho Yitu, juga di situ. Iya enak berdiri belakang dua striker. Heeh. Mm -mm. Memungkinkan buat mereka. Atau bi bisa juga main 4-4-2. Jadi ya. di depan uh, Depay, okay, sama. belakangnya Coutinho, mm -hmm. 4 empat midfielder. Oke. Okay. Kira-kira prediksi menang tipis? Basah kering, Papi? 2-0 dapat lah ya. Kering ya, oke. Okay. Kalau saya 2 dapat. Tetap Barcelona akan e, menang ya. Kau juga pasti iya. ya? Iya. Oke. Okay. Iya. Nah, kira-kira seperti apa nanti perjuangan Savi di Camp Nou di UCL untuk pertama kali ya. mudah lolos, bisa menemani Munchen juga pasti ya. Dede-dede culas pasti udah kangen nih lihat Barca bermain dengan sebenarnya Takanya oke dan bisa menang juga. Kemudian nanti kita akan bahas MU. Wih lawan VR Real tapi ntar dulu lah ya. Kita akan membahas big match yang satu ini. Ini kira-kira big match nggak nih Chelsea versus Juventus. Ini Juventus sudah mulai on the track ya di Serie A. Mulai di Serie A. Ya. Di Serie A kan dua pertandingan terakhir menang, menang. kan. Lawan kalau mulai Lacio, kan? mulai kayaknya udah fokus aja di lawan di WCL, Chelsea. Chelsea pun menang juga. Iya. <laughs> Cuma the, the problem is Chelsea ini kan harus menang. Gu, mestinya harus gua, menang. Gue rasa yang diincar kan adalah juara grup. Ya, ya nggak mau nanti ketemu nah, siapa gitu kan? Iya, mending juara grup kan nggak yeah. ketemu City lah. Co nah. co contohnya. Yes. Uh, tapi kalau gue bilang Juve ini nggak gampang juga loh. Apalagi Chelsea sudah biasa menguasai bola. Juve ingin counter. Juve tidak akan menguasai bola, lebih ke Chelsea. Dan dan disitulah tempat Uh, rentanya. Pada saat Juve menang di kandang, itu Chelsea yang menang ball possession. Yes. Walaupun menang yeah. 1 Iya. Yeah. 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 Dan feeling gue per, uh, berjalannya pertandingan itu nggak jauh beda kayak di di home. Kayak di kandang Juve, Juve ya? ya. Ini okay. ini kan Juve udah lolos. Udah lolos, udah, udah, aman di sini. Yeah. Ya, kan? juara ya. jadi di, iya, juara. tapi Juve pengen juara grup juga. Dia sebagai, oke okay, sebagai juara grup. Tapi dia beban dia lebih enak. Dia datang dengan posisi yang dia tidak Uh, Gak ada harus, tekanan harus lah. Iya. Jadi enak buat dia Enjoy sebenarnya. Ya, Enjoy, imbang-imbang kan udah udah oke okay so buat okay. dia. Nah, ini Chelsea yang mesti harus habis-habisan menang. Kalau kalah, ini berbahaya buat mereka. Karena mereka ke Zenit bukan tidak mungkin Zenit bisa lolos. Kalau Zenit pukul Balmo dengan 4-0 atau 5-0, ini kan hitung-hitungannya akan berat. Hmm. Kalau Chelsea nanti ke Zenit, Chelsea kalau Chelsea mau menang 1 kosong loh. Usah payah bermain lawan Zenit. Nah, kalau dia ke sini yeah. dia ke sini kalah, bisa out. Mm. Kalau sampai kalah dari Juve ya. Ini okay. cinta kalau kalah dari Juve. That's why yeah. mereka harus menang. Dia harus menang. Harus abis Kalau menang ya? aman udah. Oke. Okay. Yeah, kira-kira Chelsea bakal rotasi enggak? Mengingat akhir pekan enggak. nanti nih, <laughs> Chelsea akan menghadapi MU ya, gitu lah. kalau ya, kalau <laughs> pilihannya antara pemain inti lawan Juve dan MU La lawan M -M MU pasang Chelsea. lapis dua aja uh. akan menang juga. <laughs> Serius kan? Ya lah. <laughs> Jadi mending fokus sekarang ke Ucah, ke Juve iya. <laughs> Ke Juve ini penting juga buat Chelsea. Okay. Ya dan apalagi kalau kalau yang ya, sudah nih. ada dan Lukaku saya dengar juga sudah fit kan? Bisa mungkin main. Mungkin Apalagi dengan Mon, ya Mon oh, nah, bagus tapi. kan. Materi seperti ini oke. Okay. Dan bisa aja saya pikir Allegri Juve hey. ini Renter tidak full Lukaku belum main juga nih Renter tidak, tidak ya. full bermain, memainkan kalau Chelsea kan apa kalau Juve kan belum tentu main main full kan yeah. karena dia pikir udah, udah aman buat dia karena yeah. draw juga udah bagus dua-dua udah bagus. ini tim udah lolos kalau draw bisa, bisa perlu ini kalau draw ini. udah tim ini udah lolos, udah ya, lolos. apapun yang, yang terjadi yes. tapi bisa aja disimpan in, uh, bagi Allegri ya, ini ini Werner nggak main ya Lukaku Werner Havertz cedera Kovacic juga cedera Kovacic nggak main kan tapi Lukaku, dibawa ya. Lukaku, Lukaku dibawa. di bawah ya yeah. yeah, Lukaku, di bawah ya. di bawah Lukaku di, bawah yeah, ya kan ada Chilwell sini Jorginho Kante oke lah. lah Mason Mount main bisa ya. James James bagus. lagi bagus loh. Hmm. Iya, Jarang-jarang dia main bagus. Bisa ada Uson us us Odo juga. Oke, okay, kemarin bermain melawan yeah. Leicester juga. Kan? Coach. Oke, okay, dia bermain. Yes. Saya pikir dengan materi apapun kan kedalaman oke okay lah sini. Oke, okay, Main kita di lihat. kandang dan mereka harus nah, menang. Ini Juve kan dua pertandingan terakhir menang terus nih coach. Dan, dan clean sheet gitu kan. Dan clean sheet. Main di Serie A. Ini sepertinya buat ke Papiropan fokus aja Ducel atau memang harus di Serie A juga nih atau tanpa beban aja di UCL lah gitu. karena udah pasti juara grup lah ya eh belum tentu nggak, juga belum tentu ya tentu belum tentu juara, juara grup, okay. tapi pasti lolos pasti lolos, pasti lolos. <coughs> sorry ini ini line, line, line up udah bener karena mereka nggak banyak pilihan juga bener atau lo mau pasang Desi nggak mungkin kan pemain katro itu cedera juga nih injury dia pasang dengan materi ini, Apalagi ini kira -kira jauh lebih bagus. Draw hmm. bisa mereka dapat di sini. Yes. Kalau main, manis seperti ini ya. Gue bilang si. di depan melihat Chelsea akan mengurung Juve atau berusaha untuk mengurung Juve, pasang Chiesa Morata udah bener ini. Mereka bagus dari sisi counter. Yes. Jadi ini line up itu. yang bener 4-4-2 dengan fit gak? Chiesa Morata. Balafit enggak? Di Bala main. Nah, kalau Di Bala main kan oke okay juga kan. Ya. Masih bisa di. Ya, tapi in kan? intinya adalah 4-4-2. 4-4-2 ya. juga ya. Oke, okay. kita lanjut seperti apa menurut tapi siapa yang menang? Siapa bola seri kan ini? Enggak, ke saya Chelsea sih. Karena Chelsea kan butuh menang sekali sih. Gue bilang Chelsea, seri. Chelsea enggak. Kalau seri, seri kalau seri 2-2 ini ju kan pasti lolos. Seri hmm. tapi kalau saya masih Chelsea. Ju ju Juve enggak gampang dikalahkan loh. Berat ya. Iya, yeah. yeah. udah berpengalaman sama Allegri. Walaupun mereka dicayang. main jelek, tetap aja mereka somehow itu terakhir menang dua dua penalti juga. Tetap aja menang. <laughs> iya, kemarin dua penalti juga lawan Lazio kan. Mungkin mereka La mereka Lazio bisa menang. Di kandang juga, juga kan mereka dibawa di bawah bermain dengan, dengan Chelsea kan. Yeah. Tapi pun mereka bisa menang. Tapi kan ini bermain di Chelsea. Gue bilang ini partai seru ini. Ini akan mencari juara grup. Gua saya hmm. untuk mencari juara grup aja sih, okay, okay. Dan ini kira -kira Chelsea harus ya. menang tiga poin. Tiga poin. Kalau menurut saya. Tapi menurut tapi nah, Komako jasin kira-kira yang bakal menjadi juara grup siapa nih? Masih ada dua pertandingan sisa kan nih? Peluang besar ada di Juve. Juve. Peluang besar ada di Juve. Gue bilang Juve iya. juara grup. Karena kan mereka nggak butuh menang. Sudah katakan tadi kan nggak usah hmm. menang. Ini imbang aja udah juara grup mereka. Yeah. Mereka akan ketemu Malmo. Pasti dihajar Malmo habis minimalmu aja di sisi ketiga, apalagi bermain nanti diturin kan. Nah Nah itu saya bilang kalau juara grup bicara. Namun kalau Chelsea menang di sini, kemungkinan juara grup bisa Chelsea. Tergantung hasil dari sini ya. Iya, ya, dari hasil sini. Okay. Kalau dia, dia juara grup maka ya, maka bisa Maka dari itu grup. gue bilang ini partai seri. Partai seri Iya. Oke, okay. kira-kira Tim punya jagoan. Kira-kira siapa yang menjadi juara grup di grup H ini? Apakah Juventus atau Chelsea? Silakan komen di bawah. Kalau gue sih pinginnya Italia lah ya. Tadi hmm? udah lama banget gak juara nih di Champions. Enggak, Milan yang terseok-seok. <laughs> <laughs> Ngomongin Milan nih kita. Milan. Bakal lolos enggak sih, Papi? Gila masih nih, bisa, nih. bisa dong. Masih Waktu bisa. Bisa. Waktu berat masih bisa. Kan masih bisa. Gak. Bisa <laughs> di atas kertas. Enggak bakalan lolos taruhan. <laughs> itu berat. Lu nih, sama gue. Ayo, itu, itu nih? berat. Apa? Itu itu memang berat. Enggak bisa. Gue bilang Milan enggak bakal lolos gue juga yakin si milan gak lolos. Iya kan main kan main di ATM menentukan di ATM sekarang Kalau dia menang lawan ATM masih mungkin. Alasan apa dia menang dari ATM dia itu dia memang bermain aja di kandang dia kalah kan. Makanya. Atau misalnya kalau dia menang katakan ini bahaya ATM ATM bisa gak lolos. Itu terakhir ketemu siapa sih Liverpool. Liverpool pasti lepas pasti Liverpool. Pasti pemain-pemain muda-muda itu pasti main 18 19 tahun itu main. Tentu dia diobok-obok gitu Milan kemarin aja lawan Fiorentina kalah 3-0 dulu, baru 4-3 enggak Kalau kalau kejadian main. misalnya kejadian bener-bener ya. Uh. Liverpool lepas katakan dia menang lawan ATM, uh. itu bisa lolos loh. Karena pertandingan terakhir kan ATM sama Porto gak, kan main gak, di Porto. Enggak uh. enggak enggak bakal dilepas sama. E, iya, iya Tapi ini kan enggak 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 bakal li li Liverpool turunin <laughs> U21. Itu u iya. Kira-kira jam -kira, Milan bakal lolos gak? Atau udah lepas aja lah fokus di seri A. Atau perhatikan aja apa? Fokus aja lah di Serie A. Ya, A fokus. Fokusnya. Semoga kalah antar malam. Biar gue menang dari Oke Rengga. Oke <tuk> semangat ya. Okay, menang. gue dukung lu walaupun gue yang gak yakin juga nih Milan bakal lolos. Sulit lah main di ATM bos. Kokil, mana bisa main seperti ini kan. Sadar diri lah ya. Iya. Kemarin baru kalah kemarin kan lawan Fiorentina kan? Itu dia moralnya <laughs> lagi nggak bagus-bagus. banget Kalah pertama ya. kali ya. Lawan Porto <laughs> aja nggak bisa menang. Sekali kalah, eh, sekali kalah, sekali seri. Iya. <laughs> mau menang <laughs> lawan ATM, oh, gimana? lawan ATM kan Apapun masih bisa terjadi walaupun gitu ya, walaupun peluangnya sangat kecil banget ya. Oh iya, sulit lah. <laughs> Oke, okay, cemeritin sebelum kita lanjut ke bahasan yang tunggu-tunggu. Jangan lupa ya kalau nonton bola, nobar nanti pakai ini nih. Lu udah beli belum? Kan dapet gue, coach. Wah, ya dapet. dia emang Dia dapat coach. Bukan ya, beli. Dapet, kagak mau keluar duit loh. Dia bukan, <laughs> dia bukan beli. <laughs> ini ya, cuma delapan puluh ribu. Berapa? Mulai dari puluh ribu. Oh, iya. Belinya di official merch-nya di... Jebret official merch di Shopee ya. Cuma satu tuh. Jadi mulai puluh ribu, lu bisa ngedapetin... eh uh, Kos yang keren banget ini, lu bisa jalan-jalan di pantai keren, main bola, nih, main kalau, kalau yang ini berapa nih? Oh, gini. Kalau yang gede itu berapa min? 165. tapi nah, tahu. Papi tahu. 165. Oh, papi karena saya, kan? karena saya, beli, nah, saya beli, saya beli, saya beli coach, Bagus. beli 165. Bagus. <laughs> Bagus, iya. <laughs> jangan lupa ya, Tim. Nih, kosnya keren banget, limited edition pula ya. Yang desain bukan sembarangan nih. Bukan sembarangan ya? Bukan sembarangan oh. yang desain ya. <laughs> Oke berikutnya, ini yang tunggu-tunggu. Apalagi kalau banyak yang bilang, Jebret ini. Mu banget, iya iya lah ada MU gak makan Gak, gak ada bro. mu banget siapa bilang karena <laughs> mu lawak ya kita jebret nah. jebret ini tujuannya adalah mengentertain kita mengedukasi oke okay? okay. maka dari itu kalian belajar banyak kan dari entah lu domba atau kardus terserah bebas lu nonton biar lu jadi pinter kan nah mu ini bahan lawak yang harus kita bahas karena terlalu banyak lawak sebagai klub salah satu klub terbesar di dunia, oke? Okay. Bedak, me memang mereka nggak selalu kalah dan bahkan yang uh, sering menang. Tapi la permainan lawaknya itu yang yang se selalu membuat kita ngebahas MU. Okay. Jadi bukan karena nggak MU nggak makan, sorry ya. Tanpa MU pun subscriber gue udah ratusan, dong, iya. oh. gue di di Dengar dunia di mana mana Oke oke. Dan ini selalu terhibur kos ju blok ya? Justru gue blok-blokin itu fans MU. Oh masa? Ada berapa banyak kos? Banyak Twitter sebelas ribu udah. Sebelas ribu? Twitter. Banyakin ya, MU ya? Jangan lu pikir nggak MU nggak makan, emang klub lu siapa? Nah lo. Itu dia. Klub lu klub Bapuk, iya. Yeah. Makanya lu liat Instagram gue, gue hajar abis-abisan. Okay. <laughs> Balas dendam gue. <laughs> <laughs> kalau kemarin kok jasin ngatain Mike Guayer ini, gua, koran bekas gua ngatain ya? I Tell the Truth. Yes, yes, yes. Mainnya kayak koran bekas. Nah, ya bang Pan. Mainnya kayak koran Kira -kira, bekas. Kira-kira. Ini kan kalau kau lihat dari kacamata manajemen ya, udah ngepecatin oleh, kok nggak ada plan gitu loh, malah. Ba bahkan. Masuknya harus pelatih yang oke lah ya. Ini mas. Asisten, asistennya enggak dipecat. Lu nah. kayak kuman. Uh. Asisten dipecat semua. Yes. Nah, Sekarang caret. Kan jadi kan lucu manajemen ini. Dan kayak, mereka nggak punya plan B karena betul. mereka nggak tahu siapa yang dideketin. Di, 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 di oke okay, oke. Okay. Dan, dan mungkin semua pemain-pemain MU, boss. Ada Fletcher di sana sama sama Carriage ya. Jadi nggak enak kalau tiga-tiga MU ini langsung di. Dihajar. Okay. Waduh, lu mestinya lu harus bakal kan out. Dua, akhir -akhir harus, ya kan lu udah antisipasi. Hmm. Ya. Kalau sana performa jelek, bisa dipecat. Bo, ya lu deketin dulu semua pemain gitu loh. Oke, okay, ini, ini ada... Cuma mungkin mereka nggak ada, gak ada Bentar, opsi lain. Gue suka mencari pelatih kan pada saat Kering. mendadak meng, uh, menghentikan oh, olehan. Ini adalah sebuah kehormatan bagi saya untuk duduk di posisi ini. Sebagai kertekor MU. Ya. Saya paham soal tanggung jawab ya. yang ada. Dan sekarang fokus ya. untuk... Gak ada nih, menatap ke depan. Mengetahui oleh kilangan pekerjaannya kemarin adalah hal yang sulit untuk saya. Sungguh menyenangkan pernah bekerja dengannya. Kemarin sungguh hari yang menyedihkan. Ya memang sementara aja sama dia kan? Sebelum ada pelatih kan Cuma dia. dia untuk sementara, untuk Jelas. sementara ini Menang dia yang naik ada plan sama sekali. iya, disiapin pelatih dulu. Yang mau ambil oleh itu klub besar mana? Gak ada di sini. MU doang. Itu <tuh> blokonya manajemen di situ. Dan lu sebagai fans pun harus mengakui sesimpel itu. Iya, harus sadar ya. Lu boleh fans MU nggak ada masalah. MU kan fansnya paling banyak terlalu mainstream. Tapi kalau jelek atau kalah, lu harusnya objektif. Hmm. Ngerti enggak? semua diboleh Emang <tuh> lu makan di Plaza Senayan dibayar MU apa kan enggak? <laughs> Oke, ini kira-kira semestinya kalau kira -kira... oh, setup tambahkan di sini pada saat mereka kalah melawan apa melawan Liverpool 5, sudah disiapin seorang pelatih sebenarnya situ. betul sebenarnya sudah just, disiapin just dulu kan? Justru pada saat kalah itu mungkin kontin masih kosong loh nah betul. masih bisa disiapin. Dan sebelum itu artinya mereka memang nggak punya plan B benar jadi La lagi pula kalau lu punya punya dirtek atau yang pinter-pinter oli oh, nggak bakalan jadi pelatih. Yes. Ya, ya, ya. Maka itu. dari itu kita kita bahas terus di sini MU. Yeah. Selamat karena lawaknya banyak. Lawaknya banyak. Hiburan nah, banyak katanya. Kira-kira <laughs> nih caretakernya hadapin Villarreal di kandangnya Villarreal pula. Ya ini lagi jadi laga perdana nih nggak main-main ya. Ini jadi lawak lagi yeah. nih guys? Dan, dan Villarreal kan butuh menang. Betul. Iya, Kalau menang Villarreal kan mereka akan mimpi tujuh poin sama kan? Yes. Mereka Gini. Kan tidak gampang untuk kalau saya MU kalah nah. itu kan hiburan buat semua fans klub bola, bukan buat <laughs> bu bukan buat, buat Arsenal itu, doang. Ya. bukan buat gua doang. <laughs> ya dong, fans Chelsea akan happy, <laughs> fans Liverpool happy, City. fans City apa lagi, nah, fans Arsenal, Arsenal. <laughs> fans Arsenal <Am> semua happy. Jadi kalau MU kalah itu kita gue DPI menghibur banyak orang, bukan itu, pahala itu pahala itu, <laughs> bukan nggak MU gak makan. <laughs> membuat orang banyak ketawa katanya. <laughs> Kerry gimana nih kok? Apa papi? Iya sulit ya kan. Pada sulit. posisi Seperti ini nggak nggak bisa bikin apa-apa. Dia pokoknya apa adanya aja. Dia meneruskan aja untuk kasih kasih yeah. pemain. Iya kan hanya meneruskan aja main aja. Yang hmm. menentukan di lapangan kan pemain, bukan Kerry kan? Mereka yang akan bermain, bukan Kerry yang akan menentukan. Lihat di jadwalnya. Iya. Villarreal, Chelsea Arsenal. Arsenal Wah, oh, berat kan tiga tiga ini. Ya, semoga yeah. kalah semua lah. Kan. <laughs> Ya pasti kan sambil menunggu ini cari dulu sebelum ada pelatih lagi masuk. Iya. Udah udah pasti. Masuk. Itu kalau kalah semua gue traktir nih satu DP <laughs> Kita makan seafood. Kalau semua sampai hey. yang boys, Pakai tempat seafoodnya di papi ya. <s, laughs> yang ada saham lima puluh persen. Enggak, <guloh> enggak itu terlalu murah. Gue iya. mau yang mahal. Oh, siap. Nah, tuh musy yang mahal. Gue iya. biasa. Gue sakit perut kalau ma makan <guloh> terlalu murah. Kalau dapat diskon nggak mau gue. <guloh> <guloh> ada harapan nggak coach? Apa yang membuat ya enggak Sengaja MU bisa berbicara lah ya. di lampion ada ini. harapan lah ada harapan squadnya itu squad Ferrari, hmm. you know tapi <tuh> ya. hmm. tapi Ferrari butuh seorang supir yang dahsyat <tuh> ya kan sudah nggak ada kok supir angkotnya supir angkotnya udah cabut cabut, ya. Angkut. sekarang tinggal supir apa sekarang nggak tahu nggak <tuh> ada <tuh> <tuh> kerek 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 ya kenek. <tuh> sekarang keneknya aja di supir <tuh> <laughs> Ta Tapi bisa juga kena hebat kan, kita nah, nggak ya. tahu, kan? tahu kan, karena tahu. squadnya udah bagus, yes. yeah, maka dari itu kita tunggu, okay. makanya gue berani mempertaruhkan, kalau 5 match itu kalah, lawan Chelsea hampir kalah lah bisa dibilang, lawan Villarreal kemungkinan besar juga kalah, lawan Arsenal kalah, mm -hmm. Young Boys sama Crystal Palace, yes. bener gue traktir semua ini, makan mewah, makan di hotel kita. <laughs> yeah. What tiga, tiga aja, kos tiga aja, nggak usah lima dong, tiga kan tadi kan? Nggak lima harus. Wah, kalau lima Kristen, Christop, aduh beles tiga tiga pasti nggak, kalah gua, lah. Gue sama mereka lolos Champions League, jadi yang Boys harus kalah juga. Iya kan, dia, dia kalah beli sama Villarreal, sama Chelsea, Arsenal lah, udah itu aja. Makan di apa namanya benar? Yang yang itu Shangri lah, Shangri lah. Tak oh, mungkin okay. lah MU kalah sama siapa? Yang boys sama yang Boys kan belum kan, kan 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 kan, tentu. Main di MU lawan FC Kebab aja kalah. <tuh> Tapi bisa yang boysnya sudah nggak ada harapan. Belum tentu, juga. justru nggak ada harapan mereka <laughs> main lepas. Bisa menang lah, kalau tiga itu pasti Enggak. kalah, kos. Kalau tiga Oke. itu, belum biar tentu. real, Enggak. belum, Chelsea, Arsenal kalah, bisa bisa kalah. Tapi kalau lima, lima, lima ya. Kalah. Tapi, tapi Papi Ropan nih, ya. gue ingin tahu nih, menurut seorang Papi Ropan, hmm. apakah fair nggak sih menilai Kerik dari lima pertandingan ini? Berat-berat loh. Apakah sih waktu sulit lagi lah? Sulit lah, sulit lah. Ini karena Tegar kan sulit menilai. Sulit, tapi ]nya. kan dia tidak tahu luar dalamnya, Bi. walaupun sebagai kenek lah. Ya, tahu sih tahu, tetapi hmm. kan anda bisa melihat pengalaman dia di mana Enggak ada selama ini cuma duduk, duduk di samping oleh ya kan catat mencatat aja yang ada diskusi aja terus yes. dia enggak dia kan enggak, enggak punya plan plan banyak di sini dia hanya mengikuti pemain yang fit dimainin hmm. ya kan pasti di belakang ya gitu, pilih itu. pemain ya, aja ya. Iya. udah pilih pemain salah salah lagi pilihnya lihat <laughs> lihat <liat> aja loh <laughs> kayak nggak yakin ya ya pasti kan itu tuh aja misalnya kami goyang Lindelof itu aja yeah. main wandisaka hmm. luxio yang yang ada, yang ada. De Gea yang keeper itu yang dia dia gak mungkin nah. berombak. Gak akan mungkin berombak. Mungkin kalau satu dia masukin yang berani. Van de Beek langsung dimainin sejak awal. Sama Sancho yeah. lah. Iya kan? Harus berani. Gitu. Ini nih perkiraan informasi nah, Bisa ini kan yeah, bisa. Lo, kayak lo, gak ada perubahan. Lu kalau tu turunin Fred mah gue bilang ah, awal Tapi Fred ini bahaya. Janganlah. Fred bahaya kan? Eh, gak ya diturunin usah. Mending ya? lu tu turunin. Itu Lingard benar. Van de Beek benar. Van de Beek... Uh... Mending gue bilang mati lah. Ini manja Matic. Ini kartu mati. Atau kalau lu mau Van de Beek jadi DM. Lu turunin Rashford. Lingard sama... eh uh, Lingard sama... Van, Scott sih da, Scott. Van de... Sama Fernandez Fernandes di Miktominya belakang si Ronaldo. Scott, Mike Tomina aman. Main 4-1-4-1. Pokoknya cedera. Ini aman sih ya. ya Tomina juga masuk sini gak apa-apa sih. Tomina lagi jelek. Tomina, ya. Fred lagi jelek. Luxio jelek. Ganti. Meguiar berarti apa? Teles dong masuk kalau nggak ada yeah. Luxio kan? Iya nah, yeah. Teles pasti. Bisa kan gimana bisa? Meguiar ma kalau dimaini ya siap-siap lawak aja lagi. Hmm. <laughs> Maguire, tapi memang cuma ini yang ya, ada iya. di belakang. Nggak mungkin dia nggak mainkan Meguiar Pasti Meguiar main. Captain. Captain. Pasti dia ma di mainin ini. Walaupun ini dia main sana. kartu merah ya. Iya, atau berani dia aja kan dia. Kan di, liga, di ya. liga, walaupun kemarin ya. Dia... Atau dia, dia gak usah main aja kalau hmm. berani ya. Kan, hmm. Ini kan connect main aja si Bayi sama si Lindelof. Gak itu kan semua dimainin. Gak usah main, semua gak usah main. koran bekas dimainin sama dia. <laughs> Mikoyan gak usah dimainin aja, Bayi sama Lindelof aja main. Iya, yeah, dia, kan. yeah. dia yeah. satu kali berani kan. Oke. Okay. Ini kan uh, boleh dibilang era baru ya di bawah Erik, baru rasa lama. Kira-kira rasa lama. Federick bakal konsisten gak nih coach? Enggak, at di bawah least kiri. belum dikasih kesempatan gimana lu main, bilang konsisten <laughs> belum kan tentu dikasih ya? kesempatan. At least harus dikasih kesempatan dan bukan sebagai pengganti Bruno Fernandes. Ya. Tapi Ayo. lebih box to box. Oke. Okay. Tapi dia main di, kemarin oke okay Iya, Oke okay kemarin okay di, di posisi posisinya Pogba lah. Ah, iya. Di posisinya Pogba e bagus ya iya. untuk kemarin. Iya. Dan memang mesti diberi kesempatan ini. Hmm. harus bermain dari awal. Iya kan? Dia jarang mendapatkan jam bermain dari awal. Bermain, main, kemarin kan, kan waktu masuk lawan Watford, melihat berubah sekali kan? kan? Okay. Iya, berubah sekali bermain, kan? Bikin gol balasan dan permainan MU lebih bagus lah ya. Okay. Nah, Sekarang mesti mesti, mesti dimainkan lagi. Like, kalau apakah berani? Tapi nah, pertanyaannya kan situ apakah iya. berani Carry bisa memainkan lebih awal Van de Beek? Itu yang kita akan tunggu. Okay, kita akan tunggu juga bagaimana uh, dari via Real, sepertinya bakal ngotot juga nih, ya. Kalau kita lihat, oh, iya, ya. Main, main di kandang, main di kandang, Oh, ini sama masalah. nih, tujuh peringkat dua. Harus menang Villarreal. Nah ini, Papi. ya, Walaupun mereka di Liga itu lagi terpuruk ya. Betul. Artinya dalam enam pertandingan terakhir, cuma satu kali menang. Jadi, satu kali menang. mereka juga ada di peringkat dua nah, belas ya. Fokusnya emang Mereka fokusnya di ya? Pa iya, pasti ya. Dan Juma ntar cetak gol Dan mereka bisa ha harus dan harus bisa memanfaatkan kan Kemanaan mereka harus bisa memanfaatkan yes, lumayan lah. Dani Parejo di sana kan, yes. Koklang di sana, mantan Arsenal juga. Mana Jeremy, ya, Jeremy Pino kan bagus pemain Jeremy Kapu ]nya. mantan, ya, mantan Watford. Ah. Kemudian ada Kapu sana kan kapu, di tengah. yes. Nah, belakang mereka oke lah, Pau Torres sama Albiol walaupun Albiol pemain agak tua, ya. Tapi saya, saya, senang mau lihat ini Jeremy Pino nih pemain muda kan. Yes. Bagus bermain. Dan, ya, mana, da, dan Juma itu bagus, wingernya timnas Belanda itu. Oh gitu ya. Jadi Juma. Oke. Okay. Prediksi singkat nih. Viareal, Viareal. Wah menang Nggak, nih. Viareal menang. Viareal menang. Iya. Sama. Vierial. Iya. Kering aja lah, Pak ya? Vier menang. Iya, Viral. Tipis-tipis. Iya, tipis-tipis udah masih Viral. Okay. Gue juga bilang Villarreal menang. Viral menang, ah. ya? Mau oh, makin suram dong MU-nya. Pelatihnya juga masih belum jelas nih. Ada malah Steve Bruce yang mau dipanggil. Waduh. <laughs> ya kan kan mereka suka uh, pakai legend. ya udah Iya. Pake real legend. Bukan uh, super sub jadi legend. Uh. Tapi Steve Bruce real, real legend. Tapi kalau dibandingkan nah. Steve Bruce, nah. Coach, itu uh. Wayne Rooney lebih oke okay dong, ya? Mendingan Wayne Rooney. Sama-sama. Sama aja. Iya. biasa sampah sampah itu kan ada level-levelnya okay. tapi intinya kan tetap sampah hmm. sampah ada level oke okay. okay. ini, ini menarik ya soal pelatih MU nih jadi kemungkinan besar kalau jadi Pochettino ada Steve Bruce. Tapi kalau melihat Pochettino yang kemarin gagal di Blik, apa di Liga sama PSG, juara liga maksudnya ya. Ini iya. gimana Papi? Lihat Pochettino Saya enggak yakin juga Gu ya. Gu saya Gu yakin. Gua, sih happy-happy aja. Biar lawak terus ya. <laughs> tapi Malu. kan berbicara kalau bicara iya, di Kalau bos di kan happy-happy okay. aja biar lawak terus, saya nggak yakin. Enggak yakin. dengan Pochettino nggak. Terus siapa dong yang yakin bisa ngelatih Steve Bruce atau Pochettino? Nggak sama juga Steve si Bruce juga, juga, masa, mana bisa. Nah, gagal di Newcastle aja susah <laughs> oh, gimana lu mau ini. Ya paling gak bagus kalau mau sih dan lah. Itu aja Sam Allardyce. Sam Allardyce <laughs> <laughs> itu ya. <laughs> yang, <laughs> yang tiap tahun mutar-mutar dia terus, pindah-pindah klub kemana mana kan? <laughs> Kayak suruh <laughs> <Rory> banget <laughs> <Hukson>. nih, MU. <laughs> iya. Si Dan si, ya, tapi kan susah mau dapat. Si Dan gak mau si ke sana. mau itu. Kan? Yang, itu yang, yang katanya menurut media, ya. Pochettino sudah mau. Sudah tapi gue gak yakin Pochettino bisa ngangkat MU. Hmm. Alasannya susah. apa, coach? Susah. MU ini banyak ego juga di dalam. Sementara kalau kita hmm. lihat di PSG hmm. Banyak ego, nampaknya dia nggak ter bisa terlalu kontrol karena mainnya skill individu banyak dribbling-dribbling hmm. Tapi kan, uh, dari apa ya? Dari komposisi pemain, beda nggak terlalu banyak pemain bintang. Paling, siapa Ronaldo bilang? Luang, siapa gitu kan? bilang? Meguiar, Sancho yang main uh, uh, Greenwood yang egois. Hmm. Terus si uh, Rashford, Rashford, Rashford. Luxio itu kan ego semua. Tapi kan sempat bilang, Pochettino sebagai pelatih terbaik juga, Coach." dari? <laughs> Pochettino pelatih baik pada saat dia pegang Spurs oh. karena bandingannya adalah dengan Mourinho oke okay. ngerti nggak? Hmm. sekarang dia diberi kesempatan untuk pegang tim besar which is PSG bukan dari namanya besar tapi dari pemainnya oh, iya. yang ego semua nggak yes. kelihatan PSG itu ngincer counter doang lawan City si lu nonton kan? Just counter yeah. doang Nggak iya. ada bagus-bagusnya okay. dan kemungkinan besar MU main kayak gitu juga ya, kalau dia kayak MU lawan Leipzig aja hampir kalah kok lawan Leipzig makanya kan jadi untuk Sampai gue sih lu, lucu aja iya. Ter, ternyata dia bagusnya di tim yang nggak punya pemain bintang kayak ayam sayur hmm. nah itu lumayan <laughs> okay. ngerti tapi kalau suruh suruh pegang tim yang penuh dengan bintang penuh dengan ego agak kesulitan dia ya nggak bisa berbikir. berarti dia nggak harus ke Newcastle dong kamu suka juga sekarang kita nggak tahu kedepannya beli siapa aja kan kalau tapi beli juga pemain juga. bintang semua repot juga oke okay. tapi uh, banyak yang menginginkan fans MU ya Eric ten Hag nih. tapi walaupun sudah apa ya seolah-olah Eric ten Hag tahun depan batasi iya iya harusnya bisa harusnya bisa dibawa Eric ten Hag, ten Hag masih lebih oke okay iya, lebih, lebih oke okay. okay daripada Pochettino dan, dan, Jatino, dan pasti juga. orang yang paling senang Terus. ya Donovan Beck dong ya oh, iya, iya. iya. Donovan Beck iya dan kalau Eric van ten Hag tempat, masuk kan? itu sebagian besar itu pemain kayak Fred itu udah dibuang oh pak ya. banyak oh. yang dibuang ya, ya. Ada, banyak. ada lawan lagi dong kalau Erik ten Hag masuk AWB <laughs> dan itu dibuang semua itu dibu Makanya butuh waktu Mata Matitich. Mungkin semua. dia bawa kok. Itu dia bawa Anthony dia bawa ya. Nah, ah, Anthony. Anthony e dibawa, betul. Gitu dong. Kira-kira prediksi malam nanti? Siapa? Villarreal. Aku oh, sudah bilang Villarreal menang, menang. Iya. MU? Villarreal. Kalau kau Jasin, Villarreal juga ya. Villarreal. Ya, Oke, sepakat. Jepretim tim kita tunggu Gua, lihat hasil malam nanti ya. Gue hanya bisa berharap. Karena sekali lagi, sekali lagi MU ini squadnya bagus. Kalau pemain bisa memotivasi dirinya sendiri, Nggak lawak mainnya, bisa aja ini menang. Sekarang tapi, tergantung mereka di lapangan. Iya. Mereka yang menentukan untuk oh ya, Iya dong, yes. tapi gue harap mereka kalah. jadi pahala buat <tuh> semua orang ya. Oke, terima kasih Kuciy, <tuh> terima Papi terima kasih Jebret Team. Kita lihat hasilnya nanti malam seperti apa dan jangan lupa juga kalau ingin dapatin merchandise dari Jebret Media seperti ini. Jangan lupa langsung ke Shopee di Jebret Official Merch mulai dari 80.000 ya. Terima kasih. Jaga kesehatan. See you. Bye bye. Karena baru pertama kali naik pesawat, muntah <laughs> waktu itu juga. Pemilihan antara saya, sama Harry kiss, hmm. ah, kebetulan Om Berce milihnya. Saya menghadapi serangan-serangan Qatar kuat, Arab Saudi, apalagi Malaysia juga. Ya, ya, ya. Itu om, om Berce taruh siapa tuh? Kalau masih ingat, selain Gurnin. Captain. Om Berce pasti di kanan ya. Gurning, ah, Marsuki, sama Robi Darwis nah soal fisik pemain gimana? Jadi, luar biasa kita dulu satu hari Hah? bisa tiga kali latihan jadi kalau main misalnya jam empat kita mau main nah, jam tiga dia harus makan dulu makannya nasi padang jadi ada sesuatu faktor es lah es ya, lah itulah. itulah ada sesuatu jadi dia mesti ketemu dengan wah dengan nona nona dia ya, kalau ngomong pelan tapi anak anak langsung siap ya karena karena om berti ini sebagai pelatih mungkin lebih berwibawa tapi dulu Thailand paling takut kalau saya, saya dengar lawan Tidak Indonesia boleh, lawan Indonesia